Sudah ada penelitian terkini menemukan indikasi kloroquin fosfat yang terkandung dalam ekstrak kulit batang, cabang, dan ranting pohon kina mampu mengobati corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong produksi pohon kina di Jawa Barat. Peneliti Universitas Pajajaran sedang meneliti kemampuan kandungan kloroquin fosfat dalam kina. Jika hasilnya nanti terbukti, kina dapat menyembuhkan pasien corona, Ridwan Kamil akan kembali mendorong produksi pohon kina untuk dijadikan obat. Fosfat, nama lain dari kina, menurut riset bulan Februari kan terbukti mematikan dan menahan pertumbuhan virus corona COVID-19 ini. Hanya problemnya kan sudah jarang diproduksi, karena obat malaria kan sekarang nggak pakai kina lagi. Tapi kalau itu hasil riset UNPAD ini akan datang kesimpulan dalam sehari dua hari, kenapa tidak? Karena kan pohon kinanya ada di Jawa Barat, tinggal dikonversi menjadi obat untuk mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita melalui tanah.